Sambutan Penjabat Bupati Mamasa kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zain SAG MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sulawesi Barat, diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Jaun, SIP MM. Terima kasih Pak sudah datang ke sini jauh-jauh ke Mamasa. Yang saya hormati para bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang hadir. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sulawesi Barat. Yang saya hormati sahabat saya atau senior saya Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih Pak sudah hadir ke sini. Yang saya hormati sahabat saya Sekretaris Jenderal Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Bapak Dating Palembangan SEAKMM. Terima kasih Pak. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak-bapak para mantan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Bapak Direktur Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. Yang saya hormati Bapak Ibu para Rektor, Ketua Perguruan Tinggi yang hadir. Yang saya hormati sahabat saya Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, Dr. Asriasi MA. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati sahabat saya para kepala OPD se Provinsi Sulawesi Barat dan se Kabupaten Mamasa, hampir hadir semua Pak. Terima kasih. Yang saya hormati para kepala instansi vertikal dan pimpinan perbankan. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Mamasa, para pejabat eselon 3 dan 4, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa. Terima kasih dan seluruh keluarga. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidik, dan rekan-rekan pers yang saya cintai. Yang saya hormati seluruh undangan dan hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Tentu seluruh masyarakat pada semua level Kabupaten Mamasa. Selamat pagi menjelang siang para pahlawan pembangunan Mamasa. Hari ini
tepat tanggal 11 Maret 2024, kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun Kabupaten Mamasa yang ke-22. Sebuah momentum istimewa untuk merefleksikan perjalanan panjang daerah tercinta kita, mengenang jasa para pendahulu dan menatap masa depan dengan penuh optimisme. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa atas terselenggaranya sidang paripurna ini. Kiranya momentum ini menjadi waktu yang tepat untuk introspeksi diri terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan ke depan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamasa dengan tetap mempertahankan budaya dan adat istiadat yang menjadi jati diri kita. Kepada para pendahulu dan para pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa, dengan hormat kami menyampaikan apresiasi yang terdalam atas jasa dan pengabdian terbaik dalam proses pembentukan Kabupaten Mamasa yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Sidang paripurna yang saya hormati, terima kasih yang setinggi-tingginya pula kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota DPRD yang terhormat, aparatur sipil negara, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mamasa yang telah ikut mendorong terbangunnya suasana kondusif di bumi Kondo Sapata, sehingga kita bisa melewati satu tahapan pemilu damai dengan suasana yang aman, tenteram, dan demokratis. Semoga kita tetap mempertahankan kondisi yang sama dalam menghadapi pilkada serentak November yang akan datang. Usia 22 tahun adalah momentum yang tepat untuk berbenah dan melakukan lompatan-lompatan dalam pembangunan. Seiring dengan zaman, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mamasa. Dan itu semua membutuhkan gerak langkah yang serasi dalam kolaborasi antara sesama stakeholders di daerah ini. Dewasa ini kita sedang memasuki era revolusi industri generasi keempat, the fourth industrial revolution, dan society 5.0, yang mengakibatkan situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, pergolakan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguity, yang berdampak pada perubahan ekstrim tatanan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Ditambah lagi dengan pemanasan global, global warming, yang turut mengancam kelangsungan ketahanan pangan, menuntut penanganan yang cepat dan tuntas. Pada sisi lain, kapasitas fiskal daerah belum memadai hingga membuat tingkat ketergantungan Kabupaten Mamasa terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Oleh karena itu, melalui momen ini, saya mengajak kita semua berkomitmen untuk keluar dari lingkaran permasalahan yang dihadapi daerah saat ini, sesuai dengan tema yang kita usung, Mamasa Mamase, Bangkit Lebih Kuat. Saya yakin dengan kejujuran, kompetensi, loyalitas, dan dedikasi dalam semangat Mesakada di Potuo, Pantangkada di Pomante, yang diwariskan oleh leluhur orang-orang Mamasa yang tercermin dari kekayaan budayanya yang adiluhung, kita akan keluar dan menyambut masa depan Mamasa yang gemilang. Hadirin yang saya hormati, untuk bangkit lebih kuat, izinkan saya menyampaikan beberapa program strategis pemerintah daerah hari ini. Yang pertama, kita semua mewujudkan good and clean governance, bersih pemerintahan yang bersih melayani. Kita juga sedang menggalakkan gerakan Mamasa berliterasi. Saya merindukan setiap sekolah dan madrasah di samping perpustakaan ada pojok-pojok literasi. Mungkin juga kafe-kafe ada pojok-pojok literasi.
untuk membangun kesadaran berliterasi. Bahwa semakin tinggi literasi suatu bangsa, semakin mudah kita membangun demokrasi. Hanya dengan literasi yang tinggi, demokrasi bisa tegak di sebuah daerah. Fasilitasi pasar murah untuk ketahanan pangan. Keempat, kita juga punya pembangunan posyandu ceria untuk mengurangi angka stunting, pernikahan usia dini, dan seterusnya. Saya dengar dari kepala dinas, sekarang angka stunting sudah menurun. Tolong dihitung secara cermat. Saya kepengen selama saya pejabat bupati, angka stunting turun drastis di Kabupaten Mamasa. Kelima, kita juga ada gerakan Mamasa Asri. Saya mendengar banyak sekali kisah-kisah bahwa Mamasa adalah kota kembang. Dulu Mamasa adalah kota yang bunga-bunganya banyak, dan di kota ini juga ada lebih 400 anggrek. Dan hari ini kita akan soft launching karya Pak Andre, seorang guru di Mamasa, yang menulis 400 anggrek yang ada di Mamasa. Judulnya Ensiklopedi Anggrek Mamasa. Dari 400 baru 200 yang punya nama, dan dari 400 ada 7, kurang lebih 7 yang endemik, yang hanya di bumi Kondo Sapata. Kenapa tepuk tangannya kurang? Apa kurang yakin 400 itu? Bukunya sudah selesai, sudah didaming, sudah dicetak sedikit, kemudian lengkap dengan foto yang bagus, berwarna. Kemudian di situ ada keterangan nama Latin setiap anggrek dan habitus anggrek itu. Anggrek itu hidupnya dari mana? Dari semak belukar, dari pohon, dan sebagainya. Ada semua lengkap di situ. Yang keenam, kita akan optimalisasi peran bumdes. Ada 168 desa di sini, ada sekian 22 bumdes, dan kita akan aktifkan sekarang juga. Yang ketujuh, kita akan sedang ada gerakan Mamasa Kota Agrowisata. Saya selalu mengatakan kepada OPD dan ASN dan masyarakat kita bahwa membangun Mamasa jangan hanya melihat Mamasa dan sekitarnya, lihat IKN yang sedang dibangun di sana. Orang-orang kaya, orang-orang berduit akan buang uang di Mamasa, sedikit lagi. Yang kedelapan, kita sedang pengembangan smart farming dan gerakan petani milenial. Ini juga saya sudah ke desa-desa, dan sudah banyak orang yang ingin tanahnya, ya mulai 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar, 6 hektar, 10 hektar, 20 hektar, kepengen ingin ada gerakan menanam di Mamasa ini. 9, kita menggalakkan rebranding Mamasa sebagai kota kopi. Sudah ada tanahnya di sana, Pak Sekda Provinsi sudah mengecek. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan membuat museum kopi yang pertama di Indonesia. Kenapa tidak tepuk tangan, Pak? Apa ragu-ragu? Saya sengaja ucapkan ini karena jangan sampai ada yang duluan mencontek ini. Jadi kalau ada orang, berarti dia akan mencontek dari Mamasa. 10, pembangunan pusat kerajinan dan ekonomi kreatif UMKM. Saya banyak mendapatkan masukan tentang ini, dan gedung PKK kita sudah renovasi, dan itu nanti menjadi destinasi untuk kerajinan dan membesarkan UMKM di Mamasa. Yang ke-11, pengembangan seni budaya dan masyarakat Mamasa. Saya selalu mengatakan kepada siswa-siswi kita, sebuah bangsa yang besar adalah mereka yang memiliki networking, intellectual networking dengan leluhurnya. Tidak ada bangsa di Eropa atau di Amerika, dimanapun, pasti mereka punya intellectual networking dengan leluhurnya. Semakin jauh kita menarik kepada leluhur kita, semakin melesat anak panah itu untuk kita ke depan.
Beberapa program di atas sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa untuk memperkuat ekonomi, salah satunya adalah dengan industri hilirisasi. Penerapan industri hilirisasi di Kabupaten Mamasa disesuaikan dengan potensi yang ada, yaitu sektor pertanian dan potensi pariwisata. Hasil-hasil pertanian masih berupa material kita olah menjadi produk turunan akhir yang bertujuan mengoptimalkan benefit. Oleh karena itu, kita perlu memberikan atensi yang lebih pada sektor pertanian yang dimulai dari desa. Maka disinilah peran BUMDES sangat diperlukan, karena kekuatan daerah yang sesungguhnya berada di desa. Sehingga mewujudkan pembangunan yang kuat harus dimulai dari desa dengan menggerakkan sendi-sendi ekonomi berbasis home industry. Selain hal 11 hal tersebut, yang tidak kalah penting adalah tetap menjaga situasi dan kondisi yang kondusif sebagai persyaratan utama dalam aktivitas pembangunan ekonomi, terutama memberikan rasa aman kepada investor untuk nyaman berinvestasi di Mamasa. Bapak Gubernur, hadirin yang saya hormati, inilah hal-hal pokok yang saya dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh panitia yang telah bekerja tidak lebih dari 1 bulan. Bu Hermin, mohon berdiri, ini ketua panitianya. Pak Sekretaris pada Melok, mohon izin untuk berdiri. Ibu Sintia, Bendahara, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan berupaya dengan sungguh-sungguh, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya, sehingga rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamasa ke-22 dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, jika ternyata dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan keterbatasan, dengan segala kerendahan hati, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang tetua kita, lenten lemo lebak matin, iko kela mualai, ika kela mokako. Kami serahkan kepada ibu bapak sekalian, terserah diambil atau tidak, sudah inilah yang terbaik. Dirgahayu Kabupaten Mamasa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati dan melimpahkan rahmat atas seluruh langkah juang kita untuk Denyu Mamasa yang bersih melayani, sehingga kita bisa mewujudkan Mamasa Mamase bangkit lebih kuat sebagai legacy atau warisan masa depan untuk anak cucu kita. Dau olai tu sau, batu mak lenggok lenggok, dondong salako mani, dondong teda peamo. Kalau kau sudah tahu ada bahaya di depan, jangan berjalan ke sana, karena bisa berisiko terjatuh sampai engkau tidak meninggalkan jejak. Terakhir Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengutip pidato yang sangat inspiring dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Beliau pernah mengatakan, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Jangan bertanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada bangsamu, negerimu, dan rakyatmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih.